Guys, we are from International Relation of University of Muhammadiyah Malang. This is our project. Guys. Oh. Hello guys, our project is about progress of AEC. Before that, let us introduce ourselves. Tasya, Ananda, Rifa, Aziza, Nabila, Jandini. Let's get started. Nggak begitu ngerti sebenarnya ya, cuma saya tahu mungkin pasar bebas Asia itu maksudnya. Saya tahu, saya nggak tahu. Ya pernah. Masyarakat ekonomi ASEAN adalah pembentukan sistem pasar tunggal antar negara ASEAN di kawasan Asia Tenggara, di mana sistem ekonomi dan ketenaga kerjaan antar negara ASEAN akan semakin dipermudah. Itu artinya, kesempatan kita untuk bekerja di luar negeri juga akan semakin terbuka dengan lebar. Jadi, ayo persiapkan diri dengan semangat dan komitmen yang tinggi. Tingkatkan kemampuan kita sesuai bidang kita masing-masing. Perbaiki sikap dan kedisiplinan. Perbanyak relasi atau teman. Dan ciptakan sesuatu yang kreatif dan inovatif, agar kita dapat bersaing dengan masyarakat ekonomi ASEAN lainnya. Ayo bergabung dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Mohon maaf ya, saya sendiri sebenarnya nggak tentu ngikutin. Saya sendiri udah pensiun lama, saya udah pensiun hampir 10 tahun ya. Jadi udah nggak begitu aktif di dunia bisnis gitu. Iya. Untuk perkembangan saya kira saya nggak kurang begitu tahu gitu. Kalau saya merasakan lagi di industri ini, kayaknya belum ada sesuatu selama 6 bulan ini efek apapun belum nyampe ke Because you must understand that Indonesia is as the biggest country in the Asian with around 30 million population here, pastinya akan menjadi sasaran tembak. Pasti akan jadi sasaran tembak dari semua negara di sini. Mesti semua negara pasti akan berlomba-lomba untuk bagaimana apa ya? Untuk bagaimana mereka punya usaha di Indonesia. Kalau menurut saya nggak penting juga. Kan kita punya bahasa internasional, bahasa Inggris. Sebenarnya merasa tersaingi, tetapi masih banyak cara untuk misalnya membuka lapangan pekerjaan. I think the impact of AEC still not felt yet by Indonesian society. It's because AEC recently began about 5 or month ago, and lack of socialization from government caused many people not prepared. Even there is more people or citizen that don't know at all about AEC. I think people must prepare themselves for compete the other citizen from the other country. For example, people must embrace their foreign language. Government must give more infrastructure to help the local product and compete the foreign product.